Italy ada di 6 titik. Jadi kita ingin mengamplify itu sebesar mungkin dan seluas mungkin di Indonesia. Ini kan sinergitas antara pemerintah kota Solo dan Polri. Kalau di Solo kan sekarang sudah ada Etle, ada di 6 titik. Ya ini kita ingin mengamplify itu sebesar mungkin dan seluas mungkin. Jadi tadi apa, nanti kita hubungkan dengan kamera-kamera yang sudah dimiliki oleh Jisub. Jadi nanti untuk keamanan di kota Solo bisa lebih terjamin lagi. Ya bukan cuma lalu lintasnya aja ya Pak, untuk komunitas, ya, untuk semua, untuk kesehatan, untuk apa, ngecek jalan-jalan berlubang dan lain-lain. Itu nanti semuanya terintegrasi. Jadi kita pengen ya, Solo ini benar-benar aman, nyaman. Dan yang paling penting saya dan Pak Kapolres nanti kalau mau ngecek apa-apa gampang dan tracking semua. Itu sih. Jadi akan ada aplikasi rencananya untuk masyarakat juga yang biasa ada akses umum? Ya, kita memakai yang sudah ada. Kalau Solo kan punya Solo Destination itu, kita gabungkan aja. Kita jadikan ya semacam apa ya Pak, super app gitu ya Pak. Jadi lebih apa, jangkauan dan cakupannya lebih luas lagi. Super app ya? Super app itu? Ya, semacam itu. Ya, menggabungkan yang sudah ada itu aja kok. Menggabungkan apa yang sudah existing. Jadi, ya, tinggal apa yang beliau punya, apa yang saya punya, kita gabungin aja. Ya, salah satunya itu tadi apa, kameranya Dishub. Iya, kan ada update kamera juga untuk Dishub, mengingat ya, kan saat ini kualitasnya masih belum ya, sama. Ya, solusinya masih rendah. Ya nanti akan apa, kita upgrade semua untuk kenyamanan warga. Ya, nunggu dulu ya. Ya. Target kapan Pak? Setelah Lebaran mungkin ya. Setelah Lebaran. Ya setelah Lebaran nanti kita lihat nanti progres. Oke. Pengamanan berita. Teman-teman makin ayam. Siap. Siap. Siap.